Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita sedang melaksanakan pelayanan alat kontrasepsi untuk PUS dengan alat kontrasepsi IUD, implan, dan juga pemeriksaan ibu hamil di pelayanan mandiri bidan. Ibu bidannya, Bu Bidan Yayah Mulyana, ini adalah di Desa Caracas. Kita target hari ini sekitar 30 IUD dan implan, juga peserta ibu hamil yang ada di wilayah Desa Caracas. Pada pelaksanaannya, untuk menghindari ketidaknyamanan dalam rangka menghindari COVID-19, kita membuat jadwal yang berbeda. Jadi tidak sekaligus dihadirkan di pusat pelayanan di sini, tapi kita jadwal, misalnya desa A jam 9, desa B jam 10. Jadi tidak ada penumpukan-penumpukan massa yang begitu besar. Itu untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dan untuk pelayanan ini, kita bekerja sama dengan unsur TNI, unsur IBI, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kuningan, juga dengan Ranting IBI Kecamatan Cilimus, UPTD Cilimus, UPTD Pengendalian Penduduk KB, dan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Kecamatan Cilimus. Juga kita bekerja sama dengan PKK dan unsur kesehatan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Walaupun dalam masa-masa seperti ini, kita masih berusaha untuk meningkatkan capaian akseptor baru, khususnya IUD dan implan. Karena selama ini, sejak Januari sampai dengan bulan April-Mei, kita kurang sekali, tidak bisa. Jadi masyarakat yang punya kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan, untuk melaksanakan pelayanan KB di puskesmas, sangat kurang sekali. Di bidan-bidan juga sangat kurang. Makanya setelah ada penjelasan bahwa ini bisa dilaksanakan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, kita bisa laksanakan secara cukup menampung banyak orang lah. Tidak masal begitu banyak, tapi cukup 30 orang dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Para petugas medis juga pakai hazmat, pakai alat pelindung, juga para pasien pakai masker. Dengan demikian kita tidak merasa khawatir. Dan ini akan berakibat kepada capaian akseptor baru yang meningkat kembali. Karena selama ini memang kita agak kesulitan untuk melaksanakan pelayanan KB untuk masyarakat. Sedangkan dari sisi lain masyarakat ingin segera dilayani. Banyak sekali PUS yang ingin ber-KB tapi susah dilayani. Sudah waktunya untuk dicabut, sudah waktunya untuk dibongkar implannya, tetapi tidak mendapatkan akses pelayanan yang memuaskan. Nah, pada hari ini kita buka, mudah-mudahan semua keluhan-keluhan masyarakat, semua kebutuhan masyarakat khususnya di dalam pelayanan KB bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu informasi singkat. Terima kasih atas seluruh partisipasi dari mulai tingkat desa, para kader yang begitu setia, para petugas KB di Kecamatan Cilimus yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin lancar dan semakin membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Dan Ramil 1510 Cilimus. Perkenalkan diri, nama saya Felda Dadan. Nanti kelanjutannya dilanjutkan sama Kapas Des. Ya. Terima kasih kepada Pak Dadan, Pak Tuut, Koramil 1510 Cilimus ya, Pak. Cilimus. Saya mewakili Dan Ramil juga ingin menyampaikan pelaksanaan program KBKES
antara TNI Angkatan Darat dengan Dinas Kesehatan. Ini dilakukan kembali setelah diberlakukannya masa new normal. Yang untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jadi KB tetap dilaksanakan ini di Bidan Yayan di daerah Caracas, Kecamatan Cilimus. Sekarang sudah hadir sekitar 30 peserta mendapatkan pelayanan KB, implan dan IUD. Sudah dilaksanakan. Yang menjadi titik berat adalah pelaksanaan pelayanan ini tetap dilakukan protokol kesehatan. Setiap tamu atau setiap peserta yang hadir diwajibkan untuk cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan diukur suhu tubuhnya atau dilakukan pengukuran suhu tubuh. Itu jadi program ini akan dilakukan terus-menerus setiap tahun yang mungkin pasti berpindah-pindah tempat. Kebetulan pada saat ini ada di daerah Caracas, Kecamatan Cilimus yang menjadi wilayah tanggung jawab dari Koramil 1510 Cilimus. Demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemaludin dari Kecamatan Cilimus. Dalam hal ini saya ucapkan selamat dan saya atas nama pemerintahan Kecamatan Cilimus mendukung sepenuhnya program BKES tahun 2020 di masa new normal sekarang ini. Artinya kegiatan ini jangan lupa tetap menjaga social distancing dan sebagainya. Itu yang terutama adalah menjaga protokol kesehatan. Mungkin dari kami pemerintahan Kecamatan Cilimus hanya bisa mendukung dan selamat sukses atas pelaksananya kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraidi, Kepala Desa Caracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Dalam rangka pelayanan KBKES tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kodim dan IDI Kabupaten Kuningan, kami pemerintah desa mendukung pelaksanaan program tersebut dan mudah-mudahan program ini bisa berjalan lancar sesuai apa yang direncanakan. Keluarga kami juga sangat antusias begitu. Alhamdulillah pada saat ini sebanyak 12 orang bisa ikut serta dalam pelayanan ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajah Widiani selaku Ketua IBI Cabang Kuningan. Pada hari ini tanggal 17
Juni 2020, IBI Cabang Kuningan sedang melaksanakan pelayanan gratis KB MKJP baik IUD maupun implan di salah satu BPM kami yaitu Bidan Hajah Yayan. Dalam rangka HUT IBI yang ke-69 tahun 2020 dan Bakti Manunggal ABRI. Untuk kegiatan bakti sosial ini, selain kita melakukan pelayanan KB MKJP baik IUD maupun implan, kami juga melakukan pelayanan ANC bagi kurang lebih 25 ibu hamil yang ada di wilayah Kecamatan Cilimus. Di era new normal ini, tentunya kami selaku pemberi layanan sebagai bidan harus melakukan protokol kesehatan, khususnya bagi pemberi layanan yaitu bidan. Kami menggunakan APD yang lengkap sesuai dengan protokol kesehatan, juga bagi masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan juga harus memenuhi protokol kesehatan. Salah satunya yaitu mereka harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sebelum masuk ke ruang pelayanan. Perkenalkan untuk tim kami, sebetulnya ada beberapa, sebanyak 10 orang, tapi untuk yang memberi layanan salah satunya ini adalah Bidan Hajah Yayan, BPM yang ditempati untuk melaksanakan pelayanan Bakti IBI, ini Bidan Hajah Retno, dan ini Bidan Hajah Sulistiawati. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan Ibu Yeti. Ini anak yang berapa? Yang kedua. Yang kedua. Ibu, sekarang kan lagi pelayanan KB ya. Sekarang Ibu ikut KB IUD. Sudah berapa lama baru? Baru. Iya. Nah, Ibu ya mau kembali. Tadi kan habis di KB IUD ya berarti ya? Iya. Rasanya gimana? Nggak kerasa, tapi udahnya agak nyeri sedikit, mules gitu. Itu aja ya. Iya. Tujuannya Ibu untuk di IUD tujuannya apa nih? Supaya nggak itu jaga, buat jaga-jaga. Jaga-jaga ya. Iya, biar nggak. Sebelumnya pakai apa nih Bu? Pakai suntik. Pakai suntik. Nah, ini yang berapa tahun ini? Ayu. Yang 8 tahun ya Bu ya? 8 tahun. Emang ini anaknya berapa? Yang kedua. Oh, yang kedua. Berarti dua anak aja. Iya, dua anak aja. Umur berapa tahun sekarang? 33. 33. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ya. Ibu dengan Ibu siapa namanya Bu? Nama saya Ibu Entum. Kader Desa Caracas. Nah, Ibu di KB enggak? Saya ikut KB. Ikut KB dari tahun berapa, Bu? Ikut KB dari tahun 2000. Nah, alat kontrasi yang dipakai apa, Bu? Alhamdulillah saya pakai IUD. Sebelum IUD apa? Sebelum IUD aku enggak KB. Oh, enggak KB, enggak disuntik. Enggak. Dari anak kedua ya, itu ya. Kosong 2 tahun terus langsung punya anak lagi. Yang ketiga. Abis yang ketiga langsung saya pakai IUD. Berarti sudah berapa tahun tuh dari? Hampir 20 tahun. 20 tahun. Nah, yang dirasakan nih gimana nih Bu? Alhamdulillah. IUD yang dirasakan ada kendala-kendala tadi? Enggak ada yang kendala. Boleh nggak Bu memberikan informasi tentang pengalaman Ibu atau beri masukan terhadap ibu-ibu yang mau di IUD, barangkali ada yang takut nih di IUD? Iya boleh. Untuk ibu-ibu jangan takut untuk pasang IUD ya. Saya udah merasakan sendiri dari tahun 2000 sampai sekarang tahun 2020. Alhamdulillah nggak ada keluhan. Makanya jangan takut Bu kalau pasang IUD. Contohnya saya nih aman-aman aja, ke badan stabil. Terus haid juga lancar. Jangan takut ya Bu, sekali lagi.
kata kami. Terus kan ya ini ya. Terus dalam bekerja tetap kerja berat apa itu enggak ada masalah? Enggak ada masalah. Menghadapi pekerjaan yang berat-beratnya? Enggak, iya. Enggak ada masalah ya. Iya, enggak ada. Terus ada keluhan enggak dari suami kayak gini? Lagi pertama emang bilang, cuman saya kan kalau bidan juga menyarankan kalau ada keluhan langsung aja kita ke bidan. Terus saya juga nanya ke bidan, oh itu bu kalau ada keluhan paling benarnya kepanjangan kita bisa balik ke bidan terus dipendekin lagi, udah gitu. Terus sampai sekarang ya alhamdulillah nggak ada keluhan. Suami nggak ada. Nggak ada komplain ya, enak-enak aja. Iya enak-enak aja kok, justru enak. Ini sama enak ya bu ya. Nama terus. Terima kasih ya, Bia. Ya, sama-sama.